Jika ingin mendapatkan kepastian, maka belajarlah untuk melepaskan. Namun, jika dia hilang dan tak berkabar, berarti selama ini dia menunggu momen yang tepat untuk meninggalkanmu. Biarkanlah dia hilang, ditelan dengan kegelapan hatimu. Jangan pernah buta dan jangan pernah meraba-raba lagi. Dan jangan dipaksakan untuk berjalan dalam kegelapan yang kau tak bisa melihatnya. Maka tidurlah dengan nyenyak dalam kegelapan. Rebahkan pikiranmu, nyenyakkan hatimu dengan letih dan lelah. Setelah itu kau akan fresh dalam kesadaran bangun tidurmu. Dan kau akan melihat sekelilingmu banyak yang menghargaimu, mendukungmu dan mencintaimu. Dan sadari kembali bahwa kau adalah versi terbaik dirimu sendiri. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa beribadah. Salam Anjay.